ja'ala bihi Indonesia baldatan thayyibah wa ja'ala bihi Pancasila falsafah wa ja'ala bihi undang-undang dasar siasat wa ja'ala bisabab ila al-maraqib wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin hudati al-ummah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata amma yang kedua, bi'adlil umara,
dengan adilnya seorang pemimpin, sebentar lagi kita akan ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Oleh karenanya itu, pantas kalau Rasul mengatakan kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Seorang suami pemimpin bagi anak dan istri, seorang kiai pemimpin bagi para santri, seorang guru pemimpin bagi para murid yang menuntut ilmu, seorang PKM yang gagah pemimpin bagi para jamaah RT, RW, juga sampai presiden, itu adalah pemimpin. Maka pantas kalau Rasul mengingatkan kepada kita, manakala ada tiga orang, jadikan salah satunya sebagai pemimpin. Kenapa? Hidup akan disiplin, kesejahteraan akan terjamin, si kaya si miskin, keadilan pun akan bisa membantu si fakir dan si miskin. Kehidupan jauh dari kata zalim, manakala lahir seorang pemimpin yang arifin, yang memiliki budi pekerti yang baik, akan langkahnya positif, jauh dari kata negatif. Saudara, ekonomi kita akan pulih, kemakmuran rakyat pun akan bisa diraih, hukum tidak akan ada tumpang pilih, keadilan pun tidak akan tumpang pilih, kehidupan ini akan rapi. Manakala sudah terpilih seorang pemimpin yang memiliki hati yang bersih dan berjiwa tanpa pamrih, esok kita akan ketemu dengan pemimpin. Besok kita akan ketemu dengan pemilu, rakyat sebagai penentu. 5 tahun ke depan, akankah kita bertemu dengan kehidupan yang pilu? Atau 5 tahun ke depan, kita akan bertemu dengan kehidupan yang maju dan bermutu? Semuanya ada di tangan kita sebagai rakyat sang penentu. Oleh karena itu saya berpesan, agama memberikan nasihat kepada kita, ketika esok kita memilih seorang pemimpin, pilihlah seorang pemimpin yang memiliki niatan yang ikhlas. Ketika seorang pemimpin punya niatan yang ikhlas, bukankah dengan manfaatnya kebaikan seseorang itu tergantungnya? Kalau niatnya baik, langkahnya positif. Kalau langkahnya positif, jiwanya jauh daripada negatif. Yang kedua, ketika ia ikhlas, ketika seorang pemimpin sudah ikhlas, ia akan mampu kerja keras. Ketika seorang pemimpin sudah ikhlas, kerjanya akan tuntas. Ketika seorang pemimpin sudah ikhlas, kerjanya akan cerdas. Ketika seorang pemimpin sudah ikhlas, kesejahteraan rakyat akan luas tanpa terbatas. Min haitsu la yahtasib, keberkahan akan Allah limpahkan dari bumi dan langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Maka pilih seorang pemimpin yang ikhlas, bukan saja pemimpinnya, yang milih pun kita harus ikhlas. Bukan karena amplopnya, bukan karena sembakonya, bukan karena kursinya, bukan karena bingkisannya, bukan karena jaminan dapat pangkat dan jabatannya. Ketika seorang pemilih pun juga ikhlas, insya Allah negeri ini masalah akan tuntas. Ingat pesan Kanjeng Rasul, ada 3 dosa besar. Yang pertama, asyirku, berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu dosa besar. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah dosa besar. Yang ketiga, bersaksi dengan palsu. Ketika kita memilih, ketika kita mencoblos, yang akan terbayar amplopnya, yang akan terbayar bingkisannya, yang akan terbayar uangnya, yang akan terbayar janji-janji jabatannya. Sehingga saksi kita palsu. Yang jelek bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jelek, yang sempurna seakan tiada, yang tiada seakan sempurna. Ketika seseorang sudah bersaksi secara palsu, memilih seorang pemimpin bukan karena kejujurannya, hati nurani kecil kita, kita pohon dengan sombongan. Ketika seseorang memilih pemimpin dengan serangan wajar, matanya akan binar, pikirannya akan sasar, sehingga yang benar dianggap sasar.
yang besar. Maka tegaknya negara, tegaknya bangsa, tegaknya di dunia ini bi'adlil umara, yang kedua dengan adilnya para ulama. Yang ketiga, negara ini akan kokoh, bangsa ini akan kuat, dunia ini akan hebat manakala ditopang oleh hilal bisa sholatil adliyah, seorang kaya raya yang dermawan. Ketika seorang pengusaha pandai berderma, tidak akan ada orang yang sengsara. Ketika seorang dermawan pandai dia dermawan, fakir miskin pun akan aman. Ketika orang-orang yang memiliki keluasan rezeki bisa berbagi, maka fakir miskin akan senang hati. Ayolah, ya bulan-bulan sampai dalam dia yang limpung harta. Jangan hanya dirasa oleh orang-orang kaya, harta itu mesti dirasa oleh orang-orang sengsara. Harta jangan hanya bergulir di antara orang-orang besar, harta itu mesti mengalir di antara orang-orang kecil. Ketika si kaya sudah pandai berbagi, bangsa, negara, dunia akan tegak berdiri. Yang terakhir, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Jangan anggap kita hina orang-orang yang fakir miskin. Jangan dipandang sebelah mata orang-orang yang sering meminta-minta di jalan. Doanya mustajabah. Doanya bisa menembus alas. Doanya bisa menembus langit. Doanya didengar oleh Allah. Maka dengan doa orang-orang fakir, doa orang-orang duafa, doa orang-orang yang lemah, negeri ini, bangsa ini, dunia ini dan kuat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di 2024 ulama-ulama yang jadi penengah sehingga umat tidak resah dan gelisah. Pemimpin-pemimpin yang adil, terampil, melahirkan jiwa yang adil. Para pengusaha yang pandai berderma, kesejahteraan bisa terasa. Dan orang-orang fakir pandai berdoa, insya Allah Allah berikan keberkahan bukan saja indah Indonesia, indah sampai dari surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'a iyyakum bil ayati al-hakim wa tawaffaqu minkum tilawatu min al-qur'an. Fastaghfiru wa lakum wa li sa'il al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.